mampu menghadapi lawan. Patkan pertahanan menuju kemenangan. Satu mati tersemua untuk bola voli Indonesia. Respect, loyalty dan victory. Maju Pro Liga, bola voli. Maju Pro Liga, bola voli. Kejayaan, kalah menang, aku tetap berjuang. Hadapi rintangan dengan jiwa pahlawan. Menuju kemenangan, buktikan di lapangan. Kompetisi kita adu, tunjukkan kemampuanmu. Pertandingan sengit namun sportivitas nomor satu. Menghadapi lawan, patkan pertahanan. Menuju kemenangan, buktikan di lapangan. Thank you.
dua. Truk bola voli Indonesia, respect royalty dan victory. Maju Pro Liga bola voli. Kejayaan, kalah menang, aku tetap berjuang. Hadapi rintangan dengan jiwa pahlawan. Menuju kemenangan, buktikan di lapangan. Kompetisi kita adu, tunjukkan kemampuanmu. Pertandingan sengit namun sportivitas nomor satu. Menghadapi lawan, kuatkan pertahanan. Menuju kemenangan, buktikan di lapangan. Ya, selamat malam pemirsa, penggemar bola voli dimanapun Anda berada. Kembali kita akan saksikan lanjutan pertandingan dari ajang Pro Liga 2020 yang saat ini berlangsung di Cetra Arena Bandung. Kita akan saksikan pertandingan antara tim Putra Lamongan Sadang MHS berhadapan dengan tim Putra Jakarta Garuda. Tim Lamongan Sadang MHS akan menurunkan para pemainnya. Nomor 3 Anto Berdiawan, nomor 4 Mahmud Nurdayadi, nomor 7 Oki Setia, nomor 11 Dimas Saputra. Nomor 14 Igor Weyland Gontalves. Nomor 17 Haji Maulana. Bertindak sebagai libero Bastian Tamtomo. Tim Lamongan Sadang ditangani oleh pelatih Buntut Marhaento, didampingi Marjoko Sigit dan Junan Budiansa. Tim Jakarta Garuda menurunkan para pemainnya. Nomor punggung 4 Gede Wirayuda, nomor punggung 7 Alvin Daniel Pratama, nomor 10 Alif Raja Burahman, nomor 13 Muhammad Fikri, nomor 14 Akil Angga Anggara, nomor 15 Kuat Pop, pemain asing asal Kamboja,
Tim Jakarta Garuda ditangani oleh pelatih Eko Waluyo, didampingi Iwan Dedi Setiawan dan Indra Wahyudi Harham. Ya, pertandingan dipimpin oleh wasit 1 Haryono, didampingi oleh wasit kedua Anggun Gunawan. Baik, pertandingan akan segera dimulai. Servis pertama akan dilakukan Jakarta Garuda. Akan dilakukan oleh kapten tim Alvin Daniel Pratama. Ya, sudah lakukan Alvin. Terima tadi. Umpan Alvin. Agil Angga Anggara membuka angka pertama bagi Jakarta Garuda. Baik kerasnya tadi gagal diamankan oleh Bastian Taptomo. Satu kosong memimpin. Kembali Alvin lakukan serve. Terima tadi Oki, Aji, Dimas Saputra. Keras tadi, serangan dari belakang lakukan Dimas Saputra. Berpindah bola satu sama, Aji lakukan serve. Kornom, Alvin, Gede Wirayuda masih bisa. Tipo lakukan Mahfud, terbaca tadi oleh Wirayuda. Pindah bola, Angga kali ini lakukan serve. Terima tadi Bastian, Aji, quick fight tadi Mahfud, cepat tadi. Bola tarik yang apik tadi lakukan Aji. Sabut dengan baik mematikan tadi oleh Mahfud. Igor. Baik jump serve-nya, terima tadi Raka, Alvin, Fikri, keluar. Lanjut panjang tadi kita saksikan, luar tadi open spike lakukan Muhammad Fikri. 3-2, balik memimpin Lamongan Sadang, Igor Gwilen lakukan serve kembali. Keluar sayang sekali. Pindah bola, tiga sama. Gede Wirayuda. Igor. Umpan Aji. Oki. Masih bisa ditahan. Igor. Aji. Kembali kali ini. Dimas. Fikri masih bisa tahan. Kali ini Kwon Mom. Tipol saja lakukan. Aji. Bastian. Igor. Keluar. Dilepas saja tadi. Kurang pas memang. Untuk bisa dilakukan dengan baik. Back attack tadi Igor tidak lakukan spike keras, namun dorongan saja lakukan Igor terlalu kuat tadi. Jatuh di luar area pertandingan, 4-3. Gede tadi lakukan serve. Aji, Dimas Saputra. Bisa ditahan Alvin, namun tidak sempurna defense-nya. Empat sama. Mahfud. Terima tadi Angga, Alvin,
Fikri bisa ditahan Igor. Aji kembali kepada Igor. Selamatkan Raka. Alvin kembali pada Fikri. Mengenai blok tadi dari Alvin Setiang. Lima empat. Fikri kali ini lakukan serve. Luar tadi jump serve dari Fikri. Berpindah bola kembali lima sama. Dimas Saputra kali ini. Keras jump serve-nya, terima Raka. Alvin, ngarah pada Kwonmom. Tahan Igor. Selamatkan tadi Oki. Free ball Igor. Raka. Alvin kembali pada Kwonmom. Kali ini Aji yang gagal. Membentur tadi blok dari Aji Maulana. 6-5. Kembali Kwonmom lakukan serve. Sangkut di net, percobaan lakukan tadi oleh Kwonmom, pemain asing asal Kamboja ini. 6 sama. Oki Setia Prima dilakukan serve. Baik jump serve-nya, terima tadi Raka. Alvin mengarah pada Angga. Gagal Anto Bertiawan. 3 blok tadi menjaga open fight lakukan tadi oleh Agil Angga Anggara. Tujuh enam, Alif Raja Burahman. Bastian, Aji, Dimas Saputra. Juga gagal Dimas. Enam delapan, Mimpin 8-6 Jakarta Garuda. Tadi. Dalam kedudukan 8-6 masih unggul 2 angka Jakarta Garuda. Sementara ini di set pertama atas Lamongan Sadang MHS. Alif Raja Burahman lakukan serve. Terima tadi Oki. Aji berikan pada Igor. Bisa ditahan. Free ball Igor. Angga. Wirayuda masih bisa dan kali ini Angga keluar. Tidak mengenai blok dari para pemain Lamongan Sadang. Tujuh delapan. Anto Bertiawan. Terima Angga. Alvin kembali pada Angga. Keluar tadi blok dari Aji Maulana. Bilan 7 Alvin lakukan serve. Oki, Aji, Dimas Saputra. Ya. Mari angka pertama 8-9. Aji lakukan serve. Terima tadi Angga. Alvin, Fikri. Tidak melewati. Ya, mengenai blok dari Igor tadi. Baik lakukan Muhammad Fikri.
Coba dihadang Igor namun tidak sempurna bloknya. Sepuluh delapan, Angga Kalining. Rajam shotnya, terima tadi Dimas, Aji, kembali pada Dimas. Gagal Dimas. Melewati blok dari Gedewe Rayuda. Sebelas delapan, kembali Agil Angga Anggara. Lalu panjang tadi jump shot lakukan Angga. Sembilan sebelas, Igor Kalidik. Terima tadi Kwon Mom. Lewat passingnya Kwon Mom, masih bisa diselamatkan. Oh, ya. Gagal tadi upaya penyelamatan lakukan Angga. Buah penempatan bola yang baik tadi lakukan Dimas. Namun keluar nampaknya. Beruntungan masih mayungi Jakarta Garuda. 12-9, Gede Wirayuda. Dibiarkan saja, amatan yang baik tadi dari Bastian dan juga Igor. Sepuluh dua belas, Mahfud, Angga, Alvin, Kwon Mom, tipol saja, Haji, Anto Bertiawan, Oki Setia, di dalam, open baik-baik tadi lakukan Oki Setia. Sebelas dua belas. Mahfud kembali lakukan serve. Terima tadi Angga. Alvin. Tipol lakukan. Masih bisa selamatkan Igor. Oke. Alvin. Raka berikan pada Fikri. Oh. Gagal tadi. Upaya penyelamatan lakukan Dimas Saputra. Tiga belas sebelas, Muhammad Fikri. Keluar jump shot keras tadi lakukan Fikri, masih jatuh di area belakang permainan Lamongan Sadang. Dua belas tiga belas, Dimas kali ini. Baik jump shotnya, terima tadi Raka. Alvin, berikan pada Kwon Mom. Baik tadi Kwon Mom. Open baik keras tadi, arahkan Kompon di posisi satu. Jauh tadi dari jangkauan Igor, 14-12, berpindah bola kembali. Dan kali ini Kwon Mom lakukan serve. Baik jump shotnya, terima Bastian, lewat passing dari Bastian tadi. Tidak disia-siakan oleh Alif Raja Puraman. Kembali Kwon Mom, 15-12. Bastian, Aji, Oki, tipol baik tadi lakukan, masih bisa selamatkan. Angga. Lolos tadi, blok lakukan Aji dan juga Anton. Gagal pula defense tadi dari Dimas, 16-12. Technical tap out yang kedua. Iya, Dek. Transfer ke BNI. Di sini mana ada abang atuh, Dek? Buka tabungan digital BNI aja.
bisa langsung transaksi. Halo, pulsa? Mana ada jual pulsa di sini? Buka tabungan digital BNI aja, bisa langsung isi pulsa. Lagian kok bisa sih lupa bawa jaket? Buka tabungan digital BNI aja, bisa langsung belanja online. Oke. Buka tabungan lebih seru. Sabtros. Dengan BNI. Ya, kembali pertarungan berlanjut 16-12. Mimpin Jakarta Garuda dan kembali pula Kwon Mom tiga kali dia lakukan serve. Baik jump serve-nya, terima tadi Dimas. Bastian berikan pada Igor. Gagal tadi Igor. Tidak akurat tadi. Baik attack lepaskan tadi Igor. Nambah angka untuk Jakarta Garuda 17-12. Masih Kwon Mom melakukan serve. Ya, keluar tadi. Raka, lewat passingnya tadi Raka. Umpan Aji. Igor, masih bisa ditahan. Dan kali ini Dimas keluar. Lalu panjang tadi. Pemain lepaskan Dimas Saputra. ...18-13... Ali Prajab. Terima tadi Bastian. Aji, terlalu pendek umpannya tadi Aji. Coba berikan umpan tarik tadi untuk Anto Bertiawan. Gagal tadi diamankan. Baik yang baik oleh Anto Bertiawan. 13-19, time out diminta Lamongan Sadang. Ya, pemirsa, pertarungan antara Lamongan Sadang, MHS dan Jakarta Garuda ini memang sudah tidak memberikan pengaruh apapun karena posisi empat besar akhirnya sudah dikunci oleh empat tim. Jakarta BNI 46, Jakarta Pertamina Energi, Surabaya Bayangkara Samator, serta Palembang Bank Sumsel Bubble. Palembang Bank Sumsel Bubble menjadi tim terakhir kemarin yang berhasil lolos ke putaran empat besar setelah mengalahkan Jakarta Garuda dengan skor 3-1. 8 laga yang dijalani Palembang Bank Sumsel Bubble, 4 kali menang dan 4 kali kalah. Sementara tim Lamongan Sadang bermain 7 kali, baru 1 kali menang dan 6 kali kalah. Sementara Jakarta Garuda 7 kali main, belum pernah menang. Satu-satunya kemenangan Lamongan Sadang dicatat saat berhadapan dengan Jakarta Garuda di putaran pertama yang lalu. Ali-Ali pelatukan serve. Terima tadi Oki. Lewat passingnya Oki. Ya, time out kembali diminta Lamongan Sadang dalam kedudukan 13-21. Thank you.
Ya, kembali pertarungan berlanjut dalam kedudukan 21-13 memimpin Jakarta Garuda. Masih Alif Rajab Burahman lakukan serve. Baik serve-nya, terima Bastian. Umpan Aji, Dimas yang dituju. Berhasil tadi. Back attack lakukan Dimas Saputra. Pindah bola, 14-21. Adi Putra Firmansah, main yang baru masuk. Terima tadi Angga. Quick fight lakukan. Gede Wirayuda, dibiarkan saja oleh Mahfud. Tidak ada kawalan berarti dari Mahfud Nur Cahyadi. Alvin. Igor, dan kali ini kembali Igor. Berhasil diblok dengan baik tadi oleh Ahmad Fikri. 23-14. Dua angka lagi dibutuhkan Jakarta Garuda untuk bisa merebut set yang pertama ini. Kembali Alvin Daniel Pratama. Kapten tim dari Jakarta Garuda akan lakukan serve. Baik serve-nya, terima Igor. Aji, berikan pada Dimas. Berhasil tadi, Dimas lagi-lagi serangan dari posisi satu. Berpindah bola, 15-23. Aji lakukan serve, one bomb. Alvin, Fikri, lagi. Mudah ditembus, blok dari Igor dan juga Mahfud. Set point 24-15. Angga kali ini. Bastian, Aji, berikan pada Igor. Keluar tadi blok dari Wirayuda. Ya, time out diminta Eko Waluyo, pelatih dari Jakarta Garuda dalam kedudukan 16-24. Ya, satu angka lagi dibutuhkan Jakarta Garuda untuk merebut set yang pertama ini. Namun servis kali ini akan dilakukan Lamongan Sadang HMHS dan dilakukan oleh Igor. Tersangkut di net dan tuntas sudah set pertama ini. 25-16 menangkan oleh Jakarta Garuda. Dengan demikian Jakarta Garuda sementara memimpin 1-0. Kita saksikan lanjutan pertandingan set yang kedua setelah pesan-pesan berikut ini. Bola voli, maju Proliga.
Ya, kembali kita akan saksikan lanjutan pertandingan antara tim Putra Jakarta Garuda berhadapan dengan Lamongan Sandang MHS. Set pertama tadi dimenangkan Jakarta Garuda 25-18. Dan set yang kedua dimulai. Lamongan lakukan servis tadi, Antonius. Umpan. Hasil tadi, Wirayuda. Lewati blok yang dilakukan tadi oleh Mahfud Nur Cahyadi. Satu kosong, berpindah bola, Alvin Daniel. Terima tadi Dimas, Antonius, quick fight tadi Mahfud. Satu sama. Igor kali ini. Keras tadi jump-jumpnya. Terima Kwon Mom. Raka ngarah kepada Fikri. Masih bisa. Tipe lakukan Fikri. Lambat antisipasi dari Antonius tadi. Dua satu. Angga kali ini akan lakukan serve. Keras jump serve-nya, terima Bastian. Baik tadi. Ya sama yang apikan Tarantonius dan Dimas Saputra. Mulus tadi. Tidak ada halangan berarti. Umpan semi berikan tadi Antonius untuk Dimas Saputra. Mahfud, dua sama kedudukan saat ini. Angga. Wirayuda, gagal tadi Adi Putra. Tiga dua kedudukan. Gede Wirayuda lakukan sel. Terima Oki, Antonius, Adi Putra masih bisa ditahan. Dan kali ini Kwon Mom tidak berhasil tadi. Perfect dan lakukan Kwon Mom. Masih bertahan oleh Dimas Saputra. Tiga sama kedudukan saat ini. Dimas lakukan sel. Terima Raka. Alvin arahkan pada Kwon Mom. Lakukan tipol saja.
naik taspol tadi dari Antonius. Empat tiga. Baik jump-jumpnya tadi Fikri. Keras tadi. Quick strike lakukan Adi. Bima Saputra. Empat sama, oke. Terima tadi Raka. One bomb, lolos blok dari Antonius. Lagi, blok yang tidak sempurna tadi lakukan Antonius. Lima empat, one bomb kali ini lakukan sir. Igor, Antonius. Balik pada Igor. Ya, tidak melewati net. Tidak pas memang tadi umpan berikan Antonius untuk Igor. Sehingga gagal tadi serangan yang coba dilakukan Igor. 6-4, Kornbom tadi lakukan serve. Lewat polanya, Angga. Alvin, balik pada Angga. Lagi-lagi. Hasil melewati blok dari Antonius. Tujuh empat, kembali Kwan Mom. Tiga kalinya lakukan serve. Ya, terlalu kuat tadi jump serve dari Kwan Mom. Lima tujuh, Adi Putra Firmansa. Terima Angga. Alvin, kembali pada Angga. Keluar terlalu panjang tadi, open fight dari Angga. Walaupun relatif tidak ada blok yang mengganggu. Hanya Antonius tadi sendiri, namun gagal dimanfaatkan oleh Angga. Enam tujuh. Adi Putra. Terima tadi Raka. Alvin, balik lagi, ada Angga, terus mengarah ke posisi 4 di mana posisi blok berdiri Antonius, dimanfaatkan oleh para pemain Jakarta Garuda, 8-6 memimpin technical timeout yang pertama di set yang kedua. Transfer ke BNI. Di sini mana ada abang atuh, Dek? Buka tabungan digital BNI aja. Bisa langsung transaksi. Halo, pulsa? Mana ada jual pulsa di sini? Buka tabungan digital BNI aja. Bisa langsung isi pulsa. Lagian kok bisa sih lupa bawa jaket? Buka tabungan digital BNI aja. Bisa langsung belanja online. Oke. Buka tabungan lebih seru. Santros. Dan BNI. Jakarta Garuda. Alip Rajab Burahman lakukan serve. Baik serve-nya terima Igor. Antonius. Mahfud, tipol saja. Dan Angga. Lagi angka bertambah untuk Jakarta Garuda. Sembilan enam. Kembali Alip, Bastian, Antonius, Igor, ya di dalam, open fight keras tadi dari Igor.
79, Antonius. Gormom, Alvin. Angga masih bisa ditahan. Dimas. Kali ini Igor keluar lagi. Umpannya terlihat kurang pas tadi berikan. Antonius gagal diolah dengan baik tadi oleh Igor. Sepuluh tujuh. Alvin Daniel. Dimas. Antonius. Ya, kali ini satu open fight dari Igor. Walau berhasil diblok oleh Angga, namun keluar tadi blok dari Angga. Delapan sepuluh. Igor, Guelan, Gonsalves. Gagal Igor. Masih tersangkut di net. Jamsep lakukan tadi Igor. Bali berpindah bola 11-8. Angga kali ini. Terima Bastian. Antonius. Oki. Di dalam. Lolos blok dari Fikri. Bali berpindah bola 9-11. Mahfud. Terima tadi Angga. One mom. Ya. Baik kali ini blok dari Adi Putra dan juga Dimas Saputra. Sepuluh sebelas, Mahfud, terima Angga, big back tadi gede, masih bisa diblok namun, gagal tadi upaya Mahfud, bisa menahan, serangan cepat lakukan Gede Wirayuda. Dua belas sepuluh, Gede tadi lakukan sel, wow keras tadi. Base baik lakukan Adi Putra Dirmanta. Lambat tadi blok lakukan Alip Raja Purahman. 11-12 Dimas. Baik jumpnya terima tadi Raka. Alvin berikan pada Kwon Mom. Di dalam. Lolos tadi. Amatan, Bastian dan juga Igor. Tiga belas sebelas. Fikri kali ini. Baik jump-jumpnya terima tadi Bastian. Antonius selamatkan Raka. Fikri lagi. Akan lakukan Fikri. Back attack yang mematikan tadi. 14-11, tap out diminta Lamongan Sadang MHS. Ya, masih memimpin 14-11. Jakarta Garuda. Muhammad Fikri kembali lakukan serve. Baik jump-jumpnya, terima Bastian. Bersama yang apik tadi Antonius dan Adi Putra Firmansa. 12-14. Oki Setia.
luar, terlalu jauh tadi. Jump shot lakukan Oki Setian. ...15-12, Kwon Mom. Bastian, Antonius, Dimas Saputra. 3. Lepas tadi blok dari Ali Prajab dan juga Agil Angga Anggara. ...13-15... Adi Putra Firmansyah. Terima Kwon Mom. Alvin. Angga. Lalu jauh tadi open fight-nya. ...14-15... Masih Adi Putra. Dan kali ini Fikri gagal. Adi Putra Firmansyah. 16-14 Jakarta Garuda memimpin 2 angka. Dari call time out yang kedua di set yang kedua. Pertarungan berlanjut 16-14 memimpin Jakarta Garuda. Ali Prajab Burahman lakukan serve. Baik serve-nya, terima tadi Igor. Antonius tidak sempurna passing-nya Igor. ...17-14, kembali Ali Prajab Burahman. Oh, di dalam, ngamatan tidak akurat tadi dari Igor. Benar-benar dicari tadi oleh Ali Prajab. Posisi 5 yang tempati oleh Igor, harus ditarik keluar nampaknya Igor. Masuk Rino. 2 poin hilang tadi dari Lamongan akibat kesalahan Igor. Main asing asal Brazil ini. 18-14 masih Ali Prajab Burahman. Rino. Antonius ngarah pada Rino kembali. Keluar open fight lakukan Rino. Ya, time out diminta Lamongan Sadang MAS dalam kedudukan 19-14.
Ya, terus menjaga keunggulan Jakarta Garuda 19-14 unggul 5 angka di set yang kedua ini setelah set pertama juga unggul 25-16. Kembali Alip Rajapurahman. Keluar akhirnya. Servis lakukan Alip Rajap. ...15-19... Antonius, Prima Kuadmom, Alvin, Fikri, mudah saja ditembus tadi Rino. Lob dari pemain Lamongan Sada, hasil tadi ditembus oleh Ahmad Fikri. ...20-16... Alvin. Baik stopnya Bastian tadi terima. Oh, satu umpan tarik yang dilakukan Antonius untuk Mahfud. ...6-20... Rino tadi lakukan serve, terima Fikri. Van Alvin, Angga. Keluar tadi. Baik lakukan Angga. ...17-20, kembali Rino. Baik jump serve-nya, terima Kunmom. Fikri, bisa ditahan Rino. Bastian, Dimas Saputra, bisa selamatkan Raka. Alvin, Angga, masih bisa, kembali pada Angga. Keluar blok dari Mahfud. ...21-17. Angga. Lalu kuat tadi jump shot lakukan Angga. Ya, 18-20, 12-21. Mahfud tadi. Alvin. One more, masih bisa ditahan Antonius. Mahfud, Dimas, tipol saja, Raka selamatkan Alvin dan kali ini Fikri. Tahan tadi Rino, Antonius, Dimas kali ini. Hasil menembus blok Fira Yuda, juga kuat mom. 8 diminta Jakarta Garuda kian mendekat perolehan angka 21-19. Pertandingan kembali berlanjut 19-21. Pergantian pemain tarik keluar tadi Agil Angga Anggara, masuk Noviar Haris. Mahfud lakukan serve. Terima Haris. Alvin, Fikri. Keluar tadi blok lakukan Adi Putra Firmansyah. 22 sama, gede Wira Yuda. Lima tadi, Rino. Oki, masih bisa ditahan. Bastian, Antonius, Dimas Saputra.
Ya, Dimas Saputra 20-22. Keluar jump shot lakukan Dimas Saputra, keras namun tidak mengenai sasaran. 23-20. Muhammad Fikri kali ini lakukan serve. Mengenai root tadi, jump shot lakukan Muhammad Fikri. Pindah bola kembali, 21-23, Oki Setia. Juga gagal Oki. Set point untuk Jakarta Garuda, 24-21. Ya, 24-21. Kwon Mom, mampukah dituntaskan oleh Kwon Mom? Kita nantikan pemirsa. Baik jump shotnya, terima Bastian. Lewat passingnya tadi, umpan Alvin. Dan kali ini, weak spike ataupun open spike yang dilakukan. Angga menuntaskan laga ini, 25-21. Set yang kedua. Dengan kemenangan set kedua ini, sementara Jakarta Garuda unggul 2-0. Bola voli, maju voli, maju voli, 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 voli
satulah kita semua. Truk bola voli Indonesia, respect royalty dan victory. Maju Pro Liga bola voli. Ya, kembali pertandingan akan segera berlanjut di set yang ketiga. Setelah dua set awal tadi dimenangkan Jakarta Garuda 21-16 dan 25-16 dan 25-21. Servis pertama di set ketiga ini akan dilakukan oleh Alvin Daniel Pratama. Baik tadi Alvin, terima Rino. Antonius, berikan kepala Rino kembali. Berhasil diblok oleh Fikri namun keluar tadi. Satu kosong, Antonius. Terima tadi Raka, Alvin. Angga, keras tadi, open fight lepaskan Angga. Lewat tadi blok yang dilakukan oleh Rino. Satu sama. Angga lakukan sel. Bastian, Tonius. Gagal, oh masih bisa selamatkan. Lakukan tipol saja tadi Mahfud Nur Cahyadi. Dua, satu. Rino tadi lakukan serve. Terima tadi Raka. Alvin. Angga keras tadi. Masih bisa ditahan. Ya. Nyebrang ke area lawan tadi, Angga. 3-1, gagal percobaan kedua lakukan Rino. Masih tersangkut di net, berpindah bola kembali 2-3. Dimas Saputra. Baik tadi, baik lepaskan Dimas Saputra. Mahfud lakukan job, Angga, Alvin. Balas tadi oleh Alif Raja. Tiga, empat. Fikri. Keras tadi jump shotnya, terima Rino. Ya, lewat passingnya tadi Rino. Sulit buat Antonio, sudah dihadang tadi oleh Kwonmom. Empat sama. Masih Fikri lakukan, sir.
keluar akhirnya percobaan ketika lakukan Fikri. Pindah bola, 5-4. Dimas. Lalu jauh tadi, jump stop lakukan Dimas Saputra. Lima sama. One bomb kali ini. Juga gagal Kwon Mom. Anam lima, Oki. Mata di akal, Alvin. Ras tadi, Ahmad Fikri. Tangan lakukan dari belakang tadi oleh Ahmad. Ahmad Fikri. Enam sama. Ali Prajab lakukan sel. Tonius. Dimas. Tangan dari belakang tadi lakukan Dimas Saputra. Tujuh enam, Ari Putra, Wormom, Raka, Angga. Tujuh sama, Alvin lakukan serve. Terima tadi Rino. Maput. Alvin berikan pada Angga. Lagi lolos blok tadi dari Antonius dan Maput. Lapang tujuh. Technical tap out yang pertama di set yang ketiga. Iya dek, transfer ke BNI. Di sini mana ada abang atuh dek? Buka tabungan digital BNI aja. Bisa langsung transaksi. Halo, pulsa? Mana ada jual pulsa di sini? Buka tabungan digital BNI aja. Bisa langsung isi pulsa. Lagian kok bisa sih lupa bawa jaket? Buka tabungan digital BNI aja. Bisa langsung belanja online. Oke. Buka tabungan lebih seru. Santros. Dan BNI. Garuda, Alvin Daniel kali ini lakukan sweep 8-7. Baik sweepnya terima Rino. Oke, Rino kali ini. Mahfud, Bastian berikan pada Dimas. Tahan tadi Rod. Alvin, Angga masih bisa ditahan. Bastian, Antonius kembali pada Dimas Saputra. Pindah bola, 8 sama. Antonius. Angga. Alvin. Baik lakukan Wirayuda. Gagal tadi upaya Mahfud menghadang. Baik lakukan Wirayuda.
Ya, 9 cabang. Rino lakukan serve. Gagal tadi Kwon Mom. Jump serve keras tadi dari Rino. Bali Rino lakukan jump serve. Tahan tadi Raka. Alvin. Tipol tadi Rizky. Fikri. Antonius. Oki Setia. Tipol dari Oki. Sebelas delapan, masih belum mampu dipatahkan. Jump shot keras dilakukan oleh Rino Viagustama. Tahan tadi Raka. Alvin. One more. Telak dan keras tadi. Open strike dilepaskan oleh One more. Pemain asing asal Kamboja ini. Puluh 11, Gede Wirayuda. Oki. Lolos blok dari Fikri dan juga Alif Rajab. Dua belas sepuluh, Mahfud Nur Cahyadi. Angga, Alvin, One Mom. Keluar tadi bloknya Adi Putra Pratama. Ya. Sebelas dua belas. Fikri. Cobaan pertama yang gagal lakukan Fikri. Tiga belas sebelas di masa putra. Terima tadi Angga, Alvin, One Mom, Mali berhasil melewati blok lakukan Antonius dan juga Adi Putra Firmanta. Dua belas tiga belas. One Mom kali ini yang lakukan serve. Terima tadi Oki. Tipo lakukan. Masih bisa. Angga lagi. Tidak mampu tahan oleh Adi Putra. Firmansa. Ya, berhasil disamakan. 13 sama. One Mom kembali lakukan serve. Baik jump shotnya, gagal. Oke Setia. Tiga belas dan 14 berhasil dilewati oleh Jakarta Garuda. Unggul satu angka saat ini 14-13. Time out diminta Lamongan Sarang MHS. Tandingan berlanjut dalam kedudukan 14-13. Kwon Mom kembali lakukan baik jump serve-nya. Tahan tadi Oki. Bastian selamatkan. Three ball Rino. Raka. Alvin. Alif Rajab tadi. Spike lakukan Alif Rajab.
15-13. Balik Kwon Mom. Lalu panjang tadi jump shot lakukan Kwon Mom. Empat belas. Oki. Lima tadi Angga. Alvin. Ya. Beketek lakukan Fikri mengenai blok dari Rino. 16-14. Jadi call timeout yang kedua di set yang ketiga. Ya, 16-14 masih unggul dua angka Jakarta Garuda. Alip Rajaburahman kali ini akan lakukan serve. Oke, Antonius berikan pada Dimas. Lagi-lagi Dimas, serangan dari posisi satu sulit untuk dikendalikan oleh Angga. Juga Wirayuda. Adi Putra Firmansyah. Angga. Bin. Tipo lakukan tadi. Selamatkan oleh Dimas. Gagal tadi upaya penyelamatan dari Dimas Saputra. Alvin Daniel. Dari Marino. Tonius berikan pada Dimas lagi. Gagal tadi Angga. Walaupun berhasil melakukan blok tadi namun masih jatuh di area permainan sendiri. Jakarta Garuda. Masih unggul satu angka. Bali Antonius 16-17. Raka. Umpan Alvin, Fikri, masih bisa ditahan. Antonius, Dimas Saputra, berhasil diblok dengan baik akhirnya oleh Wirayuda. Baik yang dilakukan Dimas Saputra. Delapan belas. Agil Angga Anggara. Terima tadi. Oke. Quick fight Mahfud. Tidak ada reaksi tadi dari Kotmong. Coba dihadang Wirayuda. Diri namun gagal tadi. Rino, 17-18. Baik jump-jumpnya, terima tadi Kwon Mom. Angga, balikan pada Kwon Mom. Di dalam. Salah pengertian antara Bastian dan Rino. Sembilan belas. Masih terus unggul Jakarta Garuda, Gede Wirayuda. Rino, Antonius, Oki,
Masih bisa ditahan. Ya, hampir saja. Untuk bola keluar tadi. ...18-19, Mahfud kali ini. Kwon Wom, tidak sempurna passingnya. Balik kepada Kwon Wom. Bisa ditahan Rino. Antonius. Luar, terlalu jauh tadi. Back attack lakukan Rino. ...28-19, Fikri. Baik jump serve-nya, terima Rino. Antonius. Baik tadi, quick spike Adi Putra. Ya, gantian pemain tarik keluar tadi. Antonius masuk, oke. 19-20, gagal di Masa Putra. ...19-21, 21-19, Kwon Wom. Baik, Jamsonnya terima Bastian. Di Masa Putra, masih bisa selamatkan. Raka. Oh, berbalik tadi. Blok yang rapat dari Adi Putra. Attack lakukan Muhammad Fikri. Ya, pergantian pemain, Kwon Wom keluar tadi, masuk Haris, 20-21, Oki. Terima tadi Angga, Alvin, balikan pada Angga, keluar terlalu panjang. Ya, kesalahan tadi lakukan Antonius nampaknya. Terlihat oleh wasit kedua Anggun Gunawan. Menyentuh net nampaknya. ...22-20. Alif. Ya. Kesalahan tadi lakukan. Kesalahan lakukan tadi Bastian. 23-20. Alip. Oki. Antonius. Dimas. Gagal Dimas. 24-20. Ya, match point. Satu angka lagi, Jakarta Garuda akan mencatat kemenangan pertama di ajang Proliga 2020 ini. Alip, Oki, Antonius, masih bisa. Oke, kita saksikan Adi Putra, quick spike yang masih berhasil menembus. Anak dari Jakarta Garuda. 21-24. Adi Putra Firmansyah kali ini. Di dalam, amatan tidak akurat tadi dari Angga. Ya, tempo diminta Jakarta Garuda dalam kedudukan 22-24. Thank you.
20-24, 22-24. Kembali Adi Putra Firmansyah. Angga, Pin, Fikri, tuntas sudah akhirnya. Atek lepaskan Triki, gagal tadi diamankan oleh Rino menetapkan laga ini. 25-22 set ketiga. Dan demikian Jakarta Garuda unggul 3-0, 25-16, 25-21 dan 25-22. Inilah kemenangan pertama yang dicatat oleh Jakarta Garuda di ajang Proliga 2020 ini. Atas Lamongan Sadang sekaligus membalas kekalahan sebelumnya di putaran pertama. Baik, pemirsa, dengan demikian selesai sudah kebersamaan kita di pekan kedua, putaran kedua ajang Proliga 2020 yang berlangsung di Cetra Arena Bandung sejak tanggal 6 hingga 8 Maret 2020. Dan kita akan berjumpa lagi pekan depan di putaran pekan ketiga, putaran kedua yang akan berlangsung di Yogyakarta. Reporter Anda yang bertugas dari Adi mengucapkan terima kasih, selamat malam dan salam olahraga. Bersatulah kita semua, truk bola voli Indonesia. Respect, loyalty dan victory, maju Proliga bola.